Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi al-ghurra al-mayamin. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصر المستضعفين في غزة فلسطين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم وساندهم. اللهم كن لأهلنا في غزة ولا تكن عليهم برحمتك يا قوي ويا عزيز يا جبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا صيامنا. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala terima puasa kita dan ibadat kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala buka hati-hati perasaan khaja'i-khaja'i Islam dan negara-negara Arab. Semoga mereka rasa kasihan belas kepada saudara-saudara kita muslimin di Gaza, di Palestin sekarang ini, kerana mereka duduk dalam keadaan yang mana paling genting sekali, paling teruk. Tapi alhamdulillah, teruk habis sok teruk, mereka puasa. Dengan puasa mereka gagah daripada lapar sebelum pada ning, dengan tiba poso saat ni ni, walaupun makan sahur dengan air, buka poso dengan air, ataupun makan sahur dengan niat dan buka poso dengan niat saja, mereka tu kenyal dan gagah. Dalam hal keadaan Ramadan yang mulia ini, ayat kata Ramadan ataupun mana-mana ibadat syairiyah, ibadat yang bentuk syiar, lambang bagi al-Islam, adalah zahir bagi orang-orang muslimin sedunia. Ibadat solat, akad semayah berlaku, ibadat haji, berduyung-duyung buat haji, ibadat umrah di bulan Ramadan, berjuta-juta orang lagi buat umrah di bulan Ramadan. Semua tu tu orang panggil kata satu ibadat yang mana menzahirkan lambang Islam. Tapi dari hakak adat itu tidak menzahirkan ukhuwah Islamiah yang kuat dan kukuh, boleh menggoncang ataupun boleh menanam ar-ru'ub, ketakutan ataupun sifat gerung dalam hati orang-orang kafir dan seteru Islam, sehingga mereka hari ini berani benar, dah berani sungguh-sungguh terhadap umat Islam, sehingga orang Israel ataupun Yahudi, Presiden Netanyahu sendiri, dah Netanyahu sendiri, dia saat ini tidak bimbang dan tidak takut
daripada doa-doa orang Islam dan orang Muslimin di bulan Ramadan ini. Kerana dia yakin, inilah Fah dia kata sendiri, kata saya yakin bahwasanya presiden-presiden dan raja-raja negara Arab adalah bersama kami. Ini bersama Yahudi. Berarti kata, mereka doa secara mana pun, dan presiden ini dah yakin, kita dah yakin kata dia itu bersama kami, maka doa mereka tak akan diterima. Atau tak jadi apa perkara. Tuhan itu jadi. Beraninya dia saat ini beri tegasan di atas. Apa ini? Keberanian Yahudi saat ini terhadap apa yang mana orang Islam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang Yahudi pun tahu kata orang Islam itu berdoa, Allah tak terima doa dia. Jadi siapa lagu mana? Siapa ke menteri-menteri Israel, terutamanya menteri keamanan Israel, dia kata Tuhan tak terima dah. Amalek apa ni, doa-doa orang Islam. Kerana mereka duduk dalam hak dosa, mereka duduk dalam haram. Apabila duduk dalam haram saat ini, Allah SWT tak terima doa mereka. Allah nak ayat kata, zohirnya umat Islam sekarang ni duduk dalam maksiat. Siapa ke orang Yahudi sendiri tahu kata kita ni tak diterima oleh Allah SWT akan doa kita. Allahu Akbar, ini paling sedih sekali. Ayat kata, jatuhnya pekat umat Islam dinian dalam agama, wasiasian dalam politik, wa akhlaqian dalam akhlak, wa muru'ah dalam marwah, dan orang panggil kata jaga umat Islam sedunia. Palestin kita hari ini, kalau nak tengok kata setara mana umat Islam di sana dalam Palestin sendiri, dalam Palestin sekarang learningnya tak ada mana-mana masjid yang berani tubik belarok ataupun berdoa untuk ahli Gaza. Dalam Difah Gharbiyah, dalam Nablus, dalam Ramallah, dalam Khalil, semuanya tak ada mana-mana masjid yang berani berdoa untuk ahli mereka, adik-beradik mereka. Ada hak adik-beradik mereka duduk di sana, ada seibu sebapa, ada hak anak saudara, ada hak sepupu, hak ada hak cucu cicit mereka duduk di sana, tak berani nak doa. Sehingga ulama-ulama dalam Palestin itu duduk gerak mereka ni suruh tubik. Suruh tubik belarak, lawai tahan Israel. Jangan jadi sepengah ahli Gaza. Ribu mati syahid seperti ahli Gaza. Maka tidak boleh keluar. Nak tubik tak alih. Allahu Akbar. Hak ni hak paling sedih sekali ni. Jadi tubik tentera-tentera ataupun askar-askar yang duduk di bawah Mahmud Abbas, KJL Palestin, sekat. Sekat tak boleh belarak. Sekat tak boleh doa. Sekat tak boleh khutbah teruk. Semua tu tu KJL Palestin sekat habis. Sehingga KJL Palestin duduk sekali dengan Musa Israel, nanti duduk igat kuat mujahidin duduk dalam Difah. Kau ni yang paling sedih. 2-3 hari kemarin, 3 orang daripada mujahidin bertumpul perai dengan tahan Israel. Mati 7 orang tahan Israel ni jadi. Perai saat ni ni siapa ke mati tahan Israel saat ni ni. Tahan Israel gilikung seminggu. Barulah boleh temu mereka tu bertumpul sampai mereka dah habis peluru, mati 3 orang. Mati 3 orang saat ni ni syahid fi sabilillah. Ahli Difah, tebing barat ataupun West Bank, pergi ambil mereka syuhadat saat ini, siap sedia, tak di atas musuh. Pakat tubik dengan pelarok, belarok ramai-ramai. Maka mari dia askar Abbas, saat ini Mahmud Abbas, kerajaan Palestin. Hamak mereka ni siapa kau? Igat, siapa kau katok, siapa kau jatuh mayat-mayat. Dibuatkan oleh askar-askar yang munafik ini. Kita kira kata munafik lah mereka ni. Kerana mereka ni pakai sokong
Israel tu ikut Israel suruh untuk lawan buat mujahidin, dia buat belaka. Ni nak ayat kata sedihnya. Dan nak ayat kata benar hak sedih. Sebab tu Syekh Abdul Aziz Al-Turifi. Abdul Aziz Al-Turifi dia kata gano. Dia kata ma'aqillatil munafiqina fi ahli Rasulillah. Dalam masa Rasulullah dulu tu orang munafik sikit lah. Dan sikit orang munafik di masa tu tu jadi halangan dah bagi Rasulullah nak boleh kemenangan dalam jihad mereka. Jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal munafik sikit lah. Tapi hari ini dia kata kau jauh lagi kemenangan akan tiba di atas umat Islam. Kerana orang munafikin lebih banyak daripada orang Yahudi lagi. Dan kerana orang munafikin minal muslimin. Dan yang mana pandang ngucak, pandang semaya dengan orang Islam, pandang pergi buat haji, pandang buat umrah, pandang poso, pandang zakat, pandang berlaku hukum Islam. Tapi mereka adalah munafik. Dan seteru Islam. Sini nak ayat kata beratnya. Nah, betul Syekh Turaifi itu kata. Saya kat adik-adik duduk dalam grup Saudi sekarang ni. Jadi, nak ayat kata dia, royak saya kata, munafik hari ini ni lebih banyak daripada Yahudi. Maka, jauh lagi kemenangan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri. Melainkan setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala tamhis, membersihkan masyarakat Islam, mujtama' Islami daripada munafikin ini, maka itulah kemenangan akan tiba ke atas akan tiba ke atas orang muslimin. Gazah hari ini dalam keadaan mereka tu puasa. Sahur pagi tadi dan memakai sahur dengan bang Israel. Nah, kau budak-budak ni ya Allah, jadi tak ada yang nak makan sahur lah dari Israel dulu. Nah, wallahu a'lam mereka dah makan sahur ke dak. Nah, tapi nak ayat kata keadaan yang paling dahsyat, yang paling sedih sekali. Lah mati, budak kecil-kecil saja mati. Allahu Akbar. Nah, sini nak ayat kata, manakah perasaan khaja'i nari Islam? Kailah ni, orang panggil terangan hari ni, ni tu baik kata, Amerika sangat takut dari hak keadaan Jordan duduk berlaku hari ni. Kerana syabab wairung, pemuda-pemuda Jordan tu baik berlarak. Dan lawai KJE. Minta kepada KJE nya buka setara dan hantar senjata kepada Palestin. Maka KJE hantar askar dia sekat dan igat buat belarak saat ini. Tapi dalam hal keadaan itu masih lagi duduk belarak kerana mereka saat ini tubik melalui, dengan rupa kabail. Dengan rupa kabilah-kabilah mereka tubik nusratan li Gaza. Dan maka KJR itu duk bimbang sekali dan Raja Malik Abdullah As-Sani pun duk bimbang, duk takut dak ke atas KJR dia saat ini kerana mereka ni duk tubik belarak hari-hari. Siapa ke mereka duk belarak saat ini minta kepada KJR Jordan katuk jalan beri jalan darat yang mana duk hatta makan ni dan buah-buah hair dan ulai-ulai kepada gapo ni negeri Israel. Nah, jadi di sininya Malik Abdullah saat ini berhubung dengan Joe Biden. Nah, minta tolong Joe Biden Amerika. Dia kata dulu aku boleh duduk dengan tenang dan aman kerana Amerika ada tolong. Tapi ni Amerika kena tolong pula lah. Kerana kalaulah tak tolong boleh dia rakyat aku ni kau tubik kau ramah boleh jadi dah jadi bahaya tentang hak keamanan negeri Jordan dan keamanan kedudukan tahan-tahan Israel dan tahan Amerika duduk di Jordan. Allahu Akbar. Sini nak ayat kata baru ayat belagak ya tu. Dan minta tolong Amerika dah. Nak ayat tak kuat ya tu tak ada mikir tu lah. Tak mikir khasi tu sah ya. Khasi takhta dia tu ya. Jadi belagak hari ni ni siapa ke Mesir pun tu baik belagak juga. Tu baik belagak kata kena. Gapa ni? Wahai syabak, wahai pemuda-pemuda Jordan. Kami Mesir adalah hidup bersama kamu. Kami syabab pemuda Mesir bersama kamu. Jadi lalu dok tubik lagu ni kocoklah. Dan kocoklah sikit lagi. Hak ni boleh jadi dengan doa ahli kita, doa apa ni doa orang-orang puasa, doa kita dalam tarawih kita, kunut witir kita dan orang panggil kata boleh jadi Allah SWT terima dan akan apa ni rakyat-rakyat negara Arab tak akan bangun. Dan orang panggil kata kocok KJR dia boleh jadi balik jadi kot lain. Allahu a'lam hatulah yang kita harap supaya Gaza saat ini jadi orang panggil kata negara yang terbuka
sekali lagi dan boleh bina semula, dan Israel saat ini akan undur kepada setara 48 insya-Allah taala. Majlisul Amn, Majlis Keamanan UN kemarinnya ambil keputusan 14 negara akik tangi berhenti perang segera. Berhenti perang segera makna tu selalu. Nah, semua tu bakak akik tangi siapa ke Perancis, Inggeris pun akik tangi. Mereka Amerika saja tak ada akit angin. Wow. Tak setuju. Tapi dia tak ada guna veto training. Dah tak ada guna veto training. Ha tu. Maka dia guna dah veto 3 kali dulu, hari ni kali yang keempat ni tak ada guna. Maka berjaya. Nah, kalau apa ni pengusuran Algeria, Jazair untuk meminta kepada Majlis Amn buat tubik koror keputusan Majlis Keamanan buat tubik keputusan dah berhenti perang segera. Maka akik tangis siap dah marainya. Tapi Israel tu dia kata tidak, aku tidak padu walaupun dia akik tangis banyak mana pun, aku nak serai Gazah, aku nak serai Rafah, aku tak seberhenti perang. Maka tak ada berhenti sungguh. Pagi ni saja tahan Israel lepas kapal tu bayar dia terbayar 2 kali dan lepas turun mati banyak mana. Kalau buat jatuh dalam rumah orang, Allah bang mereka hak dengan apa tu besak ni. Ayat kata paling dahsyat sekali mereka tak ada turut undang-undang. Sehingga orang panggil kata sekretari UN kata kita pasti kena blok Israel daripada segala senjata. Dan kita kena ambil hukum dalam mahkamah dunia di atas kesalahan Israel ini. Dan kita kena ambil iktibar, kata kita ni orang yang letak undang-undang, maka mereka tidak hormat apa yang kita letak daripada undang-undang. Apakah kita ni? Jadi kena dia kata tu. Dia kata tu kerana Israel tak ada pegang sikit habuk. Siapakah Itamar bin Ghafir, Majlis Wat Menteri Keamanan Israel, tubik kata gapo kita kena sekat kuat UN, UNRWA dan UN semua saat ni, kita jangan pergi masuk dalam Palestin, kita jangan pergi masuk dalam Israel kerana mereka saat ni tak sokong kami. Tu siapa setara tu lah ni. Ayat tu yang lawe. Lepas tu ayat kata sekarang lah ni, negeri Europe tolong belarak nak wih kemenangan pertolongan kepada ahli Gaza. Sebaliknya negeri Arab buat gapo? Tak ada buat gapo. Hanya doa saja. Dah, doa saja. Golongan tak boleh nak buat. Kalau nak kira kata pendapat-pendapat kat, berat benarlah. Kalau kita dengar pendapat-pendapat ulama Saudi ke, ulama mana-mana, ulama saat ni ni, nak ayat kata dalam hak kat ada takut. Orang panggil kata kepada Amerika dan takut kepada Yahudi. Takut kepada Israel saat ni ni. Sekadar kata kita ni, dia kata kita nak serai tak boleh Israel. Dan kita nak lawan mereka tu tak boleh. Pertamanya senjata tak sama berat dah. Yang keduanya kita ada perjanjian di antara dunia. Dan perjanjian muahadat dauliyah per antara dunia. Jadi nak jaga muahadat tu jangan wei umat Islam sutik apa ni Gazah tu wei mati habis. Kau ni adakah pendapat yang sahih? Nah, bagi apa ni ulama kita, Allah ini hak paling teruk sekali. Nah, silinah ayat kata, nak ayat kata dalam apa ni muamarah. Muamarah mata agenda rancangan yang nak merosakkan ataupun nak menghancurkan Gazah saat ini, dan orang panggil kata peranan negara-negara Arab dan KJA-KJA Arab yang mana tunduk kepada Israel dan Amerika ni, orang panggil kata seperti saya nak ayat contoh sini mudah-mudahan. Sebuah negara Arab hala bantuan, beri bantuan kepada Israel tu nakdan, cara duit nakdan. Ambil daripada hari perang pertama sampai ke hari-hari ini tak boleh lagi kerana nak menghancurkan jamaah Ikhwanul Muslimin kerana Hamas tu Ikhwan. Dan sebuah negara lagi bui segala orang panggil kata logistik ya. Logistik hak gapo dalam peperangan ni. Bui minyak, bui gas dan bui jalan, jalan laut, jalan darat, bui makan ni, semua saat ni, orang panggil kata melalui bombing dia kepada Israel.
Tersini nak ayat tak teruk. Dan ada ada sebuah negara gapo menutupkan setara dia, menutupkan setara dia, takwi ahli razah saat ini masuk gi mari di antara mereka. Jadi nak gi ahli razah nak tubik gi Mesir pun tak boleh, dan orang Mesir nak masuk razah pun tak boleh, dan mana-mana barang tijarah peniaga air pun tidak boleh sama sekali. Ialah hak ni ni, dan orang panggil tanah ini ni duk isikan. Orang panggil kata duk bekal kepada Israel dengan makanan-makanan dan minyak. Dan sebuah negara lagi duk hatta buah-buah makan ni dan ulek-ulek segala-galanya dengan duk di bawah pimpinan raja sendiri tu raja sendiri, sehingga tiwi Israel buat tubik kata, buat tubik kata gana, oh ini orang panggil kata hadiah daripada Abdul Abdul, daripada Abdul tu nak ayat kata hatta sampai di sana dan juga menahankan rakyat-rakyat dia tu daripada sekat jalan ni ni, dia letak tahan dia menjagakan jalan-jalan untuk nak sapa bagi kepada Israel, dan hatta tahan dia menjagakan ken tahan hak Amerika duduk dalam negeri dia. Dan sebuah negara lagi orang panggil kata dipakat dengan Amerika untuk serai negeri Yaman, dan supaya negeri Yaman tu berhenti daripada gapo, daripada serai kapal-kapal kapal-kapal peniaga pengangkutan saat ini dari kapal-kapal Amerika dan Angkrik dan Sweden dan Holland, yang mana kapal-kapal Europe yang mana nak lalu ke Laut Merah saat ini dan nak lalu ke Suez di Mesir dan sapa kepada Israel. Itu semuanya 25 buah negara yang saya sebut saat ini tidak sembunyi daripada kita nama dia. Tu sini nak ayat kata mu'amarah, orang panggil kata satu perkara yang mana sekarang ni ni mereka tu berjaya pergi pergi mereka-mereka ni ni dia boleh menghancurkan negeri Gaza dan memberi kekuatan kepada Israel dalam gapo, dalam Allahu Akbar, dalam menghancurkan, membunuh orang Islam. Sini orang panggil kata paling berat sekali lah. Paling berat sekali bagi saudara kita. Hak jadi khodin juga panggil paling sedih saat ini. Negara-negara tadi, kalau saya sebut 5 negara, tak ada sebut nama, sebut itu saja ya. Sebut perannya mereka saat ini. Mereka ni orang panggil kata kalau nak tengok kok berat benar lah. Ayat kata seolah-olah kata dia dah hala kok ni. Duk hala. Hala melak duk hala lagu mana? Hala dengan cara setara. Jalan, kereta. Boleh masuk tu. Tapi dengan kepada ahli razah. Dia menghala dengan apa? Tahuk melalui udara. Ayat kata mari tahuk melalui udara saat ni. Orang boleh tengok tu Allah. Oh, jadi weh negeri ni weh. Timur negara ni ni pakat tolong. Nawi timur negara sini. Hak ni ni seperti Allah SWT sifat. Sifat dalam Al-Quranul Karim dia katakan dah, Allah SWT kata mana, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim, la tahsabanna alladhina yafrahuna, mendengar suka orang yang mana yafrahun, gembira dan suka dengan apa yang mereka tidak buat. Jadi, dia pergi buat tahuk barai saat ni. Yang sebagai nak pergi gembira suka hati. Nak pergi orang tengok kata, oh jadi. Oh jadi negeri apa ni Jordan. Jadi negeri Saudi. Jadi negeri Amerika. Jadi negeri Amerika. Jadi negeri Bahrain. Jadi negeri Kuwait. Jadi negeri semua saat ni. Jadi orang tengok kata, oh gini. Buat dia apa? Oh, sesuka hati kau rakyat dia kata, oh tu kajak aku widah gini. Semua tu dia panggil kata sediwara. Masrahiyah sediwara. Bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu, dan mereka itu nawi orang puji, bima lam yafa'alu, hak mereka tidak buat. Allah SWT kata kepada mereka apa, fala tahsabannahum bimafazatin minal azab, kamu jangan kamu suka, jangan kamu suka kata bahawa mereka itu tu akan terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala, bahkan walahum azabun alim, dan mereka itu azab yang paling sakit dan paling seksa sekali. Ini nak ayat kata perbuatan mereka sekarang ni.
Padahal setara tu dok cerak-cerak di Mesir. Setara duduk di Jordan. Tapi kena dok hantar ke Israel boleh. Dok hantar ke Jordan, hantar ke Israel boleh. Mesir hantar ke Israel boleh. Tapi nak hantar ke Gaza tak boleh. Sebab apa? Bukankah munafik di sini? Hal hadza, bukankah ini alamun nifaq? Dunia yang munafik. Nah, ini orang panggil kata satu perkara yang paling teruk sekali. Kalau kita tengok agak munafikin pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, apabila lagu mana? Apabila orang Rasulullah tu keluar pergi kepada jihad, buat munafik tu ngono belakang nusuk kok belakang. Nah, tu. Dan setelah mana Rasulullah buat tak ada demo saat ini, farihu bima qadihim, mereka tu suka dengan sebab mereka tu boleh duduk, tak ada boleh pergi, tak ada kena pergi perang dengan Rasulullah. Oh, buat kami mujur tak kena pergi. Nah, tak ada kena letih, tak ada kena gapo. Nah, apabila Rasulullah kelik daripada perang, dia minta maaf. Oh ya Rasulullah, inna buyutana auratul ummah, kami ni uzur dalam rumah gini uzurnya. Nah, dan mereka tu supa siapa ke royak berkara saat ni, aku buat lagu tu sini kau kuduk sini ni, ku tolong orang tino, ku tolong orang susah, ku tolong kau ni. Nah, nak wei orang puji juga dia hak dia tinggal daripada ghazwah jihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ni. Nah, semua tu gapo? Orang panggil kata tak ada tabuk debu di mata, nak wei klik sekaligus tu nampak benda lain. Dan nampak kata, oh kau wei pertolongan dah. Begitulah ahli ghazah sekali ini. Duduk dalam keadaan yang paling sedih sekali. Kalau kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kita ada dalam hadis mari, dalam hadis kita duk hok pakak duk baca berlaku dah hadis ni. Dan banyak ke orang kan dengar lah hadis ni setelah mana berlaku jangan ghazah tak ni. Jadi ibaratul hadis. Dan ibarat yang datang dalam hadis tak ni. La yadurruhum man khazalahum. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala kata la yadurruhum man khazalahum. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la yadurruhum man khazalahum. Kalau Nabi kata la yadurruhum man adahum. Nah, man adahum makna kata sikitlah. Sikit ya. Tapi sini Allah SWT kira kata itu. Nabi SAW ibarat kata, la yadurruhum man khazalahum. Tidak mendarat bagi dia. Tidak rasa rugi dia. Tidak rasa kalah dia. Tidak rasa segala-gala kesusahan bagi orang mujahidin saat ini. Man khazalahum. Walaupun orang itu tinggal dia. Tak ada pada dia. Tak ada wui pertolongan kepada dia. Kalau Allah SWT, Nabi SAW kata, man adahum. Sekadar orang yang neteria sahaja ya. Nah, tapi sini nak kata semua orang yang tinggal saat ini. Nak kata, benda ni orang panggil kata jadi satu hasrah, orang panggil terjadi satu kesesalan, benda sesal dalam diri kita saat ni. Nah, Allahu Akbar. Sini satu kata daripada orang Arab yang kata kullama marartu ala ibarah la yadurruhum man khadalahum, setiap kali aku lalu di atas ibarat ni la yadurruhum man khadalahum, tidak mudarat siapa yang meninggal mereka. Fil hadis syarif tazhabu nafsi alaina hasarat, jadi diri kami diri sendiri saat ni pergi ke atas ibarat itu saat ni orang panggil kata dengan hasrah, dengan rasa sedih, dengan rasa sedih dan dengan rasa sesal dan rasa apa panggil kata kecewa. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara man khadalahum, dan Nabi sebut apa ni man khadalahum, dan orang yang meninggalkan mereka, la man ada, bukan yang orang yang seteru ataupun melawai mereka. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, la taj'alna mimman khadalahum, janganlah menjadikan kami orang yang telah meninggalkan saudara kami muslimin di dunia ini sendiri mereka. Kami tidak peduli kepada mereka. Allahumma ja'alna mimman, ya Allah, jadikanlah kami ini dan mimman nasarahum, orang yang beri nasrah kepada ahli Ghazah. Dan orang yang mana mencari, mengusaha jalan untuk beri nasrah kepada ahli Ghazah. InsyaAllah apa yang kami bercakap, apa yang dibuatkan oleh saudara kita Culi saat ini untuk sebarkan video seperti ini sebagai satu jalan untuk cari nasrah dan pertolongan bagi ahli kita ikhwanuna fi Gaza, insyaallah taala, biiznillah taala, Allah SWT kabul apa yang kita buat ini insyaallah taala.
pentingnya akhirnya ahli Gaza sekarang lawan ni orang panggil kata hari ni tu kapal tahu makin ni lek Shimal Gaza. Lek Shimal Gaza saat ni dia lebih teruk daripada lek Rafah lagi dari sisi lapar. Lek Rafah nunung dia lapar, ada gak makan ni dia boleh masuk sikit-sikit. Tapi lek Shimal ni tak boleh nak masuk langsung kerana dia makan mari lek Rafah nu juga sapa sini. Ah tu. Sebab tu hari ni tu ada kabar tu mana Allah alam saya pun ada tengok jenis kabar tu besak ni tu tapi tak ada benda sak tahu di sana tu mereka tu boleh terima gandum-gandum dan setengah-setengah makan ni mereka tu boleh guna dalam apa ni masuk mereka dalam duit mereka tu boleh insya-Allah taala boleh buat apa ni makan sahur dan makan futur insya-Allah taala. Dengan itu marilah kita bersama-sama. Jangan lupalah doa kita. Jangan lupalah doa kita ketika puasa ni dan ketika buka puasa dan ketika makan sahur dan dalam kunut witir. Dalam kunut witir kita apa ni? Dalam tarawih setiap malam dalam bulan Ramadan ini insya-Allah taala. Maka bagi saya pada hari yang mulia ini bagi hari ini 172 hari daripada serangan apa ni Israel terhadap Gaza. Apa ni 173 hari. Nah, 173 hari dalam hak ada Israel itu lepas berdiri pada lepas apa ni Suriah Lebanon. Dah mati di Lebanon 7 orang pagi ni dan orang panggil kata Hizbullah Israel Hizbullah Lebanon pun Hizbullah Syiah pun berdiri kuat juga apa ni hatta peluru-peluru masuk ke Israel nah semua tu saat ni orang panggil kata peperangan yang mana Allah alam Tuhan itu nak wisut sekat mana tapi kalau tengok di sini ni mengikut apa yang diberi perjanjian setelah mana Majlis Keamanan ambil keputusan suruh berhenti perang saat ini Hamas tu terima kasih kepada Majlis Keamanan kerana ambil keputusan yang paling kemah sekali Hamas pun kira kata kalau Israel itu berhenti perang dia nak lepas tawai perang tapi syarat Israel itu tubik dulu daripada Gaza dan tubik semua daripada Gaza dan undur fabi dan izin kepada kereta-kereta pertolongan masuk dan kereta-kereta semua hak boleh hakuk barang dan boleh buat tubik mayat-mayat di bawah rumah hak perang masuk nak masuk 4 bulan ni dan nak minta Israel itu izin masuk belaka dia akan lepas tawai perang Israel. Nah itu janji Gaza perjanjian Hamas terhadap Majlis Keamanan. Allah alam Israel itu setara mana nak terima kerana hak ni dah syarat hak Israel itu sekali sekalinya kerana Hamas tu tidak hancur. Ya naknya hancur Hamas dan negara Arab pun hak dok sokong Israel itu nak hancur Hamas juga. Tapi sebab Majlis Keamanan itu buat tubik kerana gapo? Kerana negeri hak dok dalam Majlis Keamanan saat ni negeri Europe saat ni semua rakyat dia tu belarak tubik suruh buat tubik korang lagu ni. Suruh buat tubik keputusan lagu ni maka di sinilah ayat kata orang Europe tu tolong beri belarak nak beri kemenangan kepada ahli Gaza tapi negara Islam dan negara dan kerajaan-kerajaan Islam masih duduk tidur lagi tidak beri gerak ke arah habuk ada hal masalah ni maka bagi saya pada tengah hari yang mulia ini insyaAllah ta'ala taqabbalallahu minna siyam wa qiyam maka sekarang saja Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Gaza wa Filastin Allahumma ahsil yahuda adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada Allahumma shud wata'ataka 'ala al-yahud al-mu'tadin Allahumma ansurna اللهم انصرنا عليهم وانصر إخواننا المجاهدين في غزة آمين يا رب آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.